Di sini kiosnya Bos Li yang dijaga Angel. Berarti dekat musola ya? Oh, gua tahu. Kenapa Bos Li pilih kios di dekat musola? Jadi perempuan, main pukul-pukul aja lo, udah ada otaknya. Bang Tommy. Thank you. Ada di mari. Ya emang gue dari tadi di sini. Jangan bercanda deh lo. Maaf Bang Tommy. Angel emang dari tadi di sini. Di sini. Kesian diri lo tenang. Temen itu siapanya Apois? Adiknya? Bukan. Mereka itu temen ketemu di pesantren. Cuma teman. Terus kenapa bisa sesedih itu? Iya. Jangankan sama Bang Apois, Jal. Sama kita aja nih yang baru taubat. Mereka tuh bisa sedih kalau sampai ada yang terluka di antara kita. Bagi mereka, temen itu adalah saudara. Eh, lu jadi cewek kagak ada kapoknya, luka belum sembuh juga. Gua kagak bisa sembuh ya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebenarnya apa rencana Li bikin kios pinjaman uang, Mat? Gua juga nggak ngerti Ki apa rencananya Bang Li. Gua kan cuma bisa ngikutin perintahnya aja nih. Gua nggak bisa nanya-nanya kenapa alasannya begini, kenapa alasannya begitu Ki. Lo curiga sesuatu nggak? Maksudnya? Apa mungkin lapaknya Li hanya kedoknya doang? Gua belum berani bilang iya, Ki. Tapi insya Allah, gua bakalan cari tahu, Ki. Di sini kiosnya Bos Li yang dijaga Angel. Berarti dekat musola ya? Oh, gua tahu. Kenapa Bos Li pilih kios di dekat musola? Kenapa? Cari aman dia. Di makmur, tempat yang paling aman itu di musola. Karena tempatnya ramai juga di sana. Terus, apa rencana lu, Mai? Kembali ke rencana awal. Kita buat bondan sama Rohmat lemah dulu, baru kita aman. Thank you.
ngelupain lo. Oke, Ki. Gue cabut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak Nina. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nina. Gak pengen kayak Bang Alan. Maksud lo? Itu. Bang Alam kan udah gabung sama Mr. Lee. Jadi keren, banyak duitnya. Iya, tapi duit haram. Apa bagusnya? Mbak Nina gak suka ya sama Alam. Tapi tadi saya lihat Bang Eki udah ngobrol-ngobrol tuh sama Bang Alam. Jangan-jangan Bang Eki udah ikut-ikutan, Mbak, sama Bang Alam. Lu, jangan ngompor-ngomporin. Eki gak mungkin kayak gitu. Siapa yang ngomporin? Saya kan cuma ngasih tahu. Eh, lu mau kemana? Kamu sholat, mau sholat, mau ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Sholat, Bang. Sholat apa? Sholat zuhur. Tadi kenapa lu gak ikutan jamaah? Tadi saya lagi keluar, Bang Rohmat. Maaf. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Apoy. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mr. Lee. Kamu kelihatan cepat sekali pulih. Alhamdulillah. Orang pada nyangka gua patah tulang. Padahal kenyataannya gua gak kenapa-napa. Lu bisa lihat sendiri. Ya, saya ikut bersyukur. Keadaanmu sudah pulih seperti sekarang ini. On the sky. Terima kasih, Mr. Lee. Nyun sewu, Mr. Lee. Mas Apoy masih butuh banyak istirahat. Jadi sekarang saya minta Mas Apoy untuk pulang sekarang. Oh. Mas. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih. Selamat pagi. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semakin menarik, Karin. Saya penasaran apa yang dilakukan oleh Michael sekarang ini.